Ini sebab waris waris. Ada sebab yang menghalangi seseorang nggak jadi ahli waris. Umpama si ayahnya ini sakit-sakitan, kagak mati-mati, Pak. Pegel anaknya. Akhirnya yang biasa ayahnya minum teh, tehnya dicampur Baygon. Kok rasanya lain, Nak? Oh iya, itu dicampur obat, Ayah. Ya cepat sembuh. Sembuh ayahnya, memang mati. Pertanyaannya, apakah anak yang membunuh ayahnya ini dapat warisan? Tidak. Karena faktor pembunuhan. Oke. Nah, ini pindah lagi sekarang. Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan tiga. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam, Pak Ustaz. Ya, orang tua saya non-muslim. Ya, meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan.